kami mohon, anugerahkanlah mereka dengan kebaikan-kebaikan dunia. Semoga Pandopo Tanuwijaya dan Dewi Susanti menjadi pasangan yang harmonis, yang senantiasa dipenuhi oleh cinta, kasih sayang, kebaikan dan kebahagiaan hingga akhir hayat dalam mengagumi bahtera rumah tangga. Semoga Pandopo Tanuwijaya dan Dewi Susanti layak untuk dipersatukan dalam ikatan pernikahan di hari yang berbahagia ini. Semoga mereka berdua dapat berhasil dalam membentuk keluarga kita sukaya, keluarga yang berbahagia dan sejahtera. Semoga dengan acara pernikahan di hari yang berbahagia ini dapat membawa berkah bagi semua makhluk. Sadu, sadu, sadu. Mari sampai mari. Jai mari. Sampai. Untuk membahagiakanmu, untuk membahagiakanmu.
selalu mendampingimu dan akan selalu mendampingimu baik dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan mampu, baik dalam keadaan mampu maupun tidak mampu, maupun tidak mampu. Untuk selalu mengasihimu, untuk selalu mengasihi, mencintaimu, mencintai, dan menghormatimu, dan menghormatimu sebagai tanda cinta kasih, sebagai tanda cinta kasih dan setiaku, dan setiaku. Kupasangkan cincin ini, kupasangkan cincin ini ke jari manismu, ke jari manismu. Semoga mudah, semoga mudah. Dewi Susanti, ikutilah apa yang saya ucapkan sambil memandang kepada Pendopo Tanuwijaya. Di hadapan altar yang muda, di hadapan altar yang muda, dan disaksikan oleh semua, dan disaksikan oleh semua yang hadir di sini, yang hadir di sini, saya Dewi Susanti, saya Dewi Susanti, dengan ini menerima, dengan ini menerima Pandopo Tanuwijaya, Pandopo Tanuwijaya, sebagai suami saya yang sah, sejak hari ini, saya berjanji, untuk membahagiakan, dan akan selalu mendampingi, baik dalam keadaan sehat, maupun sakit, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan mampu maupun tidak mampu untuk selalu mengasihimu mencintaimu dan menghormatimu sebagai tanda cinta kasih dan setiaku kupasangkan cincin ini ke jari manismu semoga mudah dharma dan sangha memberkahi kami. Silakan dipasangkan cincinnya sambil ditunjukkan ke kamera. Oh,
langsung dia dapat altar sama
Tuhan bisa melihat di belakang Anda. Begitu banyak saudara famili adik Polan yang hadir memberikan restu agar perkaranya Anda tentu bisa berbahagia dan mantap. Saya berpesan kepada kedua mempelai, jangan pernah menyia-nyiakan restu yang telah diberikan oleh saudara dan pamili yang hadir ini. Dan juga perkawinan ini ada siaran langsung, video streaming, berarti yang ikut menyaksikan, yang memberikan restu bukan saja yang ada di ruangan ini, namun juga saudara dan pamili telah ada yang ada di luar ruangan atau bahkan di lain kota, memberikan doa kepada Anda dan perkawinan Anda bahagia dan harmonis. Dan juga nanti Romo terpan dan lebar memberikan doa-doa kepada Anda agar perkawinan Anda bahagia. Namun tentunya sebuah perkawinan yang matang dan bahagia tidak cukup dimodali dengan doa-doa saja. Harus ada komitmen Anda berdua untuk selalu hidup yang rukun dan harmonis. Komitmen yang pertama yang sangat penting, hendaknya Anda berdua mempunyai tekad setelah perkawinan ini menjadi tua bersama-sama, menua bersama-sama. Banyak sekali perkawinan-perkawinan di lingkungan sekitar kita tidak umur lama, sekalipun juga pesta yang mewah, ya. Kemudian juga dihadiri orang banyak dengan bermacam-macam hiburan, namun tidak sedikit di tengah jalan mereka itu tidak bahagia, tidak harmonis. Ya. Ini harus mempunyai komitmen. Anda sudah memilih pasangan ini untuk menua berdua. Sampai kapanpun, ya banyak orang tua, ya, tapi bukan sebagai pasangan suami istri lagi. Kasihan nanti anak-anak dan juga nanti dicontoh oleh anak cucu kita tidak bagus kalau orang tuanya nanti ternyata orang tuanya bercerai. Apa hal lain nanti yang perlu dilakukan oleh pemilik berdua sebagai komitmen untuk menjadi tua bersama-sama? Keluarga yang harmonis tidak lepas dari kesimpangsiuran berita-berita, cerita-cerita dari kakak titik. Maka hendaknya Anda bertekad untuk selalu menjaga komunikasi. Di zaman teknologi maju ini sangat mudah sekali. Kalau memang harus keluar kota, pisah dengan istri atau suami, komunikasi terus dijalankan pakai HP, pakai telepon. Kelihatannya sederhana sekali, kelihatannya mudah, namun cara ini sangat efektif untuk tetap menjalin hubungan Anda sebagai seorang suami istri yang saling percaya dan saling bisa dipercaya. Memulai berdua yang saya hormati, banyak sekali di dalam agama Buddha di beberapa kesempatan Sang Buddha memberikan nasihat-nasihat tentang perkawinan yang sampai saat ini masih dipegang oleh keluarga-keluarga Buddhis agar selalu bahagia dan harmonis. Bukan saja dalam kelahiran saat ini saja, kelahiran-kelahiran yang akan datang pun itu bisa dimulai dari kehidupan saat ini sebagai seorang suami istri. Ada beberapa yang disarankan oleh Sang Buddha bagi para rumah tangga selalu menjaga kelangsungan keharmonisan rumah tangga, baik dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan-kehidupan yang selanjutnya yang akan datang. Yang pertama harus sebanding keyakinannya. Kenapa seseorang rumah tangga harus mempunyai sebanding atau seiman atau seagama? Kebenaran ini bukan saja kebenaran agama. Sekarang kebenaran ini sudah jadi peraturan negara. Di dalam peraturan negara setelah meningkat sekarang harus seagama. Maka sebelum meningkat ya, agama pun untuk mengetahui bahwa itu betul-betul seagama.
disuci sebagai bukti, ya. Dan di saat istri pun, ya, itu saya tanya, masuk menjadi umat Buddha bukan ada paksaan namun kesadaran sendiri, bukan karena diajak oleh suaminya atau istrinya, namun betul-betul satu keputusan dari pribadi ingin beragama Buddha. Ini bukan berarti hanya sekedar memenuhi tanggung jawab negara atau tanggung jawab agama. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh kalau kita itu seiman, sejalan dan impan sebagai umat Buddha. Di saat hari Minggu, kalau seagama bisa masing-masing pergi ke pihara bersama-sama, bisa sembahyang bersama-sama, bisa melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas keagamaan secara bersama-sama, karena mempunyai pandangan yang sama. Itu yang pertama, pesan Sang Buddha, perkawinan yang bahagia harus sebanding yang iman. Yang kedua, sebanding moralitasnya. Anda tadi telah dituntun mengucapkan Pancasila Buddhis. Hendaknya betul-betul Pancasila Buddhis yang Anda ucapkan tadi, ya, sudah diterjemahkan dan Anda paham tentang Pancasila Buddhis yang nantinya akan menjadi pedoman hidup Anda. Juga bukan dalam kelahiran ini saja Anda akan bahagia, namun juga kelahiran-kelahiran yang akan datang. Kemudian juga Sang Buddha menyarankan kepada para rumah tangga sebanding kemurahan hatinya, sebanding kebijaksanaannya. Dengan kebijaksanaan yang Anda peroleh, Anda akan selamat sampai kapanpun. Banyak sekali wacana-wacana Sang Buddha yang tentunya tidak mungkin akan saya sampaikan di sini. Nanti mulai berdua akan dipekali kitab suci yang nantinya akan Anda pelajari. Dan kalau kurang, ya, nanti silakan Anda setiap hari Minggu datang ke wihara ini, ya, untuk pendalaman agama yang nantinya akan memperkokoh rumah tangga jauh lebih bahagia dan harmonis. Ada satu penelitian bahwa keluarga-keluarga yang berdasarkan timpah dan nilai-nilai agama jauh lebih harmonis dan lebih bahagia. Dan di tengah jalan itu tidak mengalami keretakan keretakan karena dipersatukan dengan satu keyakinan yaitu di dalam agama. Selamat menempuh kehidupan baru. Semoga Anda benar-benar menjadi perkawinan yang harmonis sampai kapanpun. Tepuk tangan untuk mempelai. Gunakanlah sebagai pedoman hidup di kala suka dan duka, karena di dalam kitab suci berisi petunjuk-petunjuk yang mengaruh untuk mengarungi samudra kehidupan yang penuh penderitaan dan ketidakpastian. Begitu juga oleh saksi dari dua pihak, romonya juga sudah tanda tangan, tapi masih belum disetel. Saya seperti pada pasangan-pasangan yang lain, saya hanya akan menyekel pengukuhan pernikahan ini apabila Handoko dan Dewi bisa menjawab pertanyaan saya dengan baik dan benar. Siap? Ya, siap. Kalau enggak, kalau masih ada salah-salahnya, terpaksa kita ulangi lagi dari awal sampai titik ini. Apa boleh buat? Pertanyaannya, Handoko Tanuwijaya, berapa besar cintamu kepada Dewi Susanti? Kita dengarkan bersama-sama, Ibu Bapak. Sebesar-besarnya, tapi saya juga bilang bahwa sebesar-besarnya Buddha menginginkan. Wah, luar biasa, boleh tepuk tangan, Ibu Bapak.
Ibu Bapak, perkenankan saya pada hari ini Minggu tanggal 8 bulan Mei tahun 2022 memperkenalkan pasangan baru di Kota Surabaya, Tuan dan Nyonya Handoko Tanuwijaya. Langsung bersujud saja kita tutup pembukuan pernikahan. Handoko dan istrinya Dewi akan memberikan sujud baktinya kepada Bante. Terima kasih. Dan sebelum mereka bersujud kepada Bante, ada sedikit anisan dana Bante kiranya Bante berkenan untuk memberikan silakan.
mencintai Tuhan dan berkuasa Pai, santai, pai. Cai, pai. Santai. Dengan bangkit berdiri berpanjang.